Nah, ini adalah salah satu buah yang terlangka dan susah banget untuk dicari. Nah, pastinya di duri itu udah ada dong, yang adanya di pasar pagi, yang jual itu teman Tere. Nah, kalian tuh bisa namanya buah kesemek ya guys, dia manis banget, dia seperti tomat atau bisa dibilang ada juga sisa seperti sawo, tapi dia tuh enak banget sumpah. Oh yeah. Adanya di pasar pagi, dicoba. Sudah ready ya. Kesemek yang mau order silahkan. Banyak ya kesemeknya ya. Ini kesemek. Ada lemon, kesemeknya banyak. Silahkan di order. Ini kesemek pesanan Pak Dedi. Ya kesemek Bu, ya. Order kesemek. Ini ada 3 keranjang lagi. Terakhir ya. Ini kesemeknya. Yang mau order silahkan ditunggu ya. 3 keranjang lagi. Cantik-cantik. Oke. Terima kasih. Mau dikirim ya ke Bengkalis. Sudah lagi ditiriskan. Ada oksi, ada tepung ya. Ada 2 kategori. Orangnya udah ini ya, udah jalan ke pasar. Kasih. Ini mau kita packing. Ini ke klaster 04. Klaster 4. Ini klaster 8. Ya. Ini mau dikirim semua cantik-cantik ya. Oke. Sold out 16 kilo. Kesemeknya cantik-cantik. Oh yeah. Cantik ya. Alhamdulillah ya. Kesemeknya sudah selesai dipermentasi. Warna hijau yang mengkal. Ada juga yang udah mateng-mateng ya. Manis banget rasanya. Ya, ini ada hijau. Ini sisanya di depan. Ini opsi terakhir. Yang mau order silahkan. Yang busuknya sudah kita keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kira-kira Pak? 5 kilo lebih lah. 5 kilo ya. Ya. Pak, jambu kemarin kira-kira berapa kilo ada busuk Pak? 5 kilo. 5 kilo ya. Nah, dah. Enak disantap. Enak disantap. Bu, buah kesemek Bu. Kesemek, kesemek. Ya. Gimana rasanya yang oksi? Yang oksi juga mantap. Jadi dua-duanya. Di Aceh nggak ada buah kayak gini. Oh di Aceh nggak ada buah sini. Ini ada di Korea nih. Ini buah-buah Korea ini. Harus datang ke depannya dulu. Nah ini masih banyak stoknya kalau kurang ya. Di belakang masih banyak stoknya. Ini ada Pak Putra juga ini. Jauh-jauh datang dari apa? Malaysia. Nah, untuk mempromosikan buah kesemek. Nah, dihabisin makannya, jangan ada sisa. Itu ada juga matoa. Ya, jangan dimakan kulit-kulitnya. Nah. Ya. Mantap. Yang mau order silahkan ya. Yang mau ini ada bunga juga sedikit lagi bunganya. Matoa juga ada, jeruk baby ada. Nah, ini semua ada. Anggur juga ada nih, anggur Amerika. Anggur hitam, anggur merah. Berapa 1 kilo? Ah, 1 kilo. Murah-murah aja. Murah-murah aja. Nah, murah-murah aja. Harga-harga kawan jam, aja. Jam berapa tutup? Hah? Jam berapa tutup? Jam tutup kita jam 6.
Jam 6. Bukanya jam 8. Jam 8 pagi. Kalau aslinya bukanya jam 6, udah dibuka sama Pak Uji. Pak Ujang. Ya, ini barang belum pada masuk sih. Cuman ya apa adanya lah. Oke lah, kalau begitu yang mau order kita tunggu sampai jam 6 sebelum buah kesemaknya habis diborong-borong sama pengusaha-pengusaha lain. Terima kasih Bang Mursalin dan Bang apa? Wanda. Nah, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada gendut-gendut semua. Tadi sudah ada yang beli sekitar 2 kilo, tadi ada 1 kilo ya. Tapi yang pastinya hari ini sudah manis, tapi belum sempurna. Insya Allah besok sudah sempurna ya. Paling lama lusa. Ya. Sudah bisa di Bang ini ya, Bang. 1 2 3 4. Oh yeah. Aku jadinya dari arah Medan ya, Bang. Oke, Bang, ini yang 4-nya nih. Kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Ini buah kesemak kita. Tadi punya ya saya. Nih. Macam-macam. Ada yang kuning. Ada yang masih hijau. Cuman ini belum kita resep ya. Insyaallah 2 atau 3 hari lagi semua. Kasih. Assalamualaikum. Tapi sudah masuk. Yang mau order silakan. Jeruk babynya udah masuk. Eh, Bo Junior. Jeruk baby sudah masuk. Ya. Matoa tinggal sedikit lagi. Kesemek masih ada. Oh, ini jeruk babynya. Gadus lagi. Oh. Selesai hari ini diproses ya, masih ada apanya, baru siap, udah banjir ya, cantik-cantik ya, udah mulai mengering dia, tadinya kayak ini ya, tambah lagi yang di depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemon kita sudah masuk ya, lemon lokal. Buah naga juga sudah masuk ya, buah naga cantik-cantik. Nah, semak juga sudah masuk ya, sudah berderet semaknya. Nah, ini ada jambu madu ya, ada anggur, kesemak juga ada, buah naga. Ini kak ya, buah kesemaknya ya, besar-besar kak ya, mulus ya. Ini kita mau packing ya. Oke, kita packing dalam keranjang kak ya, kayak gini ya, biar buahnya aman. Ini keranjangnya. Buahnya mulus-mulus kak ya, besar-besar. Oke, kita packing dulu. Itu yang tadi, yang ini, yang peti satu lagi ini busuk ya. Ini busuk, ini ada berapa kilo ini? Nah, ini yang kita sudah sortir, cuman saya mau kirim ke Pekanbaru, nanti saya suruh sortir lagi di sana. Ini tadi satu petinya. Ya, baru yang satu peti tadi ini banyak busuk. Inilah barang-barang yang hari ini udah ada jambu, udah masuk ya, jambu madu. Jambu madu.
jeruk baby, matoa, kesemek murahan, pisang, lemon, anggur Amerika. Yang mana? Oh, itu lemon tuh. Sangkis, kasturi, lemon. Oke, ini ya kak yang busuknya banyak kali ya. 50% busuk ya kak. Ini busuk semua, nggak bisa dipakai, nggak bisa dijual. Barangnya barang restan. Ya, ini udah kita timbang. Nah, ini kesemak semuanya. Nggak bagus ini ya. Sekitar 56 kotor. Terima kasih. Harus ini, harus sortir dulu yang hijau. Tapi yang ini, yang kayak ini aja kita kirim yang manis ya. Ini harus disortir. Masuk ya, yang ini ya, cantik-cantik ya. Nah, macam tomat is ya, kesemak kita ya. Oke, ini lagi dibongkar, 250 kilo ya. Ini lagi satu lagi dibongkar. Nah, cantik ya. Wow, manis. Manis. Cepet. Ya, ini bongkar satu lagi. Si Ciki namanya. Tadi dia jumpa di apa? Di Jalan Kayangan. Marah dia Cikinya. Marah Cikinya. Iya. Marah Cikinya. Hampir jatuh Cikinya. Bulunya lebat. Enggak, ini beda lagi. Kembali kucingnya hilang. Belum. Lagi ini yang siap kirim keluar kota ya. Ini yang mau disortir lagi, mau disortir. Ini siap kirim keluar kota, cantik-cantik ya. Oksi. Ini yang baru kita sortir besok masaknya. Mangga klonal masih banyak ya. Ya, mau silahkan ya, klonal masih banyak. Ya, barang. Delima. Pisang masih banyak. Ini detik-detik dibuang ya. Sebenarnya dibuang semuanya. Jangan kena ini. Ini punya orang. Semua masuk tong sampah. Udah bau. Ini yang mau dibuang juga. Udah masukin tong sampah sama itu di dalam tong itu ya. Kan lihat gini aja kan, jadi malam ini saya lagi uji coba. Ini ada kesemak muda ya. Ini uji coba saya, ini air. Jadi saya masukin sini. Ya, kalau berhasil besok, ini ya, ada garam. Garamnya saya masukkan sini aja ya. Mudah-mudahan hasilnya nggak asin. Sebenarnya manis. Garamnya udah sedikit aja ya. Sudah. Dan barang alih juga jalan. Sudah. Mudah-mudahan berhasil ya. Guys, kita buka dulu ya. Ini kesemuknya. Coba kita lihat isinya. Tara guys, mantul hulala. Ini. Ini ntar. Nah, ini ntar. Ya, ini ya. Promosi mangga klonal 21 ya. Beres kilo, Pak. Nah. Pilih-pilih aja. Ya. Pak. Oke, yang mau order silakan ya. Ya, ini sudah apa ya? Sudah kita susun dengan rapi, tinggal pilih, dipilih ya. Oke.
Ya, mana yang mau lagi mangga klonalnya? Ada matoa. Nah, ini mangga klonalnya banyak ya. Kesemak. Oke. Yang mau silahkan ya. Ada ya, ini restan ya. Dijual murah-murah aja nih yang restannya. Ya, udah habis 10 kilo yang restan. Nah. Oke ya, ini ya. Tes. Manis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smeknya bagus ya, Kak? Ya. Baru selesai dipermentasi tadi. Nah. Cantik. Kering. Ini yang mau dikirim ke Pekanbaru. Nih. Cantik-cantik semua ya. Ini yang lagi dipermentasi. Besok baru masaknya. Ini dia. Nih. Besar. Selesai hari ini diproses ya. Masih ada apanya? Baru siap, enggak banjir. Ya, cantik-cantik ya. Udah mulai mengering dia. Tadinya kayak ini. Ya. Tambah lagi yang di depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemon kita sudah masuk ya. Lemon lokal, buah naga juga sudah masuk. Ya, buah naga cantik-cantik. Nah, semak juga sudah masuk ya. Sudah berderet semaknya. Nah. Ini ada jambu madu. Ya, ada anggur. Kesemak juga ada. Buah naga. Dek. Dek. Buah naga sudah masuk. Lemon sudah masuk. Jambu sudah masuk. Kesemek apa lagi banyak. Tinggal dipilih. Buah mangga masih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Edisi di hari Minggu kita udah kemasukan stroberi ya, besar-besar, cantik-cantik ya sayang. Wow. Wow 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 wow, stroberinya mantul banget. Ya, order silakan ya. Stok 8 kilo. Ya. Bang. Ini mangga klonalnya. Matoanya ya, si ada. Ya, udah kita packing supaya bagus dia, supaya tidak rusak, di packing dengan menggunakan koran ya. Ini siap dikirim semuanya ya. Sudah ada yang keep, sudah ada yang booking. Ya, alhamdulillah. Sorry, ini sold out. Ya. Tinggal besok gitu. Yang ini semua sold out. Udah kering. Udah mulai kering dia. Udah mulai kering, Bang. Udah mulai kering tadi. Udah. Siap diangkat bentar lagi. Ya. Jadi siap dikirim nanti ke luar kota semuanya. Hari ini juga ada kedatangan setengah ton lagi. Ya. Kitrat. Sis. Jadi yang mau silahkan order ya, mumpung kesemeknya cantik-cantik ya, barang pilihan 5 kali sortiran ya, 5 kali filternya. Bapak barakatuh. Ini sisa ini. Hey, ini sisa kesemek kita hari ini. Yang ini siap panen. Ini yang dipanen hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 bungkus. Dan ini yang belum diisi air karena tadi malam udah kemalaman. Hari ini diproses ya. Cantik-cantik. Matoa kita. Aduh.
Aduh bang, ini baru nyampe ke semak kita. Aku aja udah terlambat, nggak jadi kukirim sekarang ini. Padahal ada pesanan ini, 200 kilo udah malam. Mobilnya udah mau berangkat. Besok aja bang ya, ini gede-gede kali bang ya. Minta maaf bang ya, besok kirim bang ya. Baru sampai ini aja udah telat, nggak bisa lagi kukirim. Mobil udah jalan. Kalau abang mau nambahin orderannya, kabarin bang ya, gede-gede ya nih. Jumbo-jumbo ya. Jeruk manis sold out 10 kilo. Nggak mau order silahkan. Ya udah, nanti besok. Manis ya jeruknya. Perdana kita jual jeruk ini. Sebelum dikirim keluar kota silahkan diambil. Ya silahkan dipilih-pilih sebelum ini. Makasih. Proses fermentasi lagi. Ini mau dikirim ke Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Ya ini udah mulai proses fermentasi lagi ya. Ini dengan Bang Vicky yang paling ganteng di pasar dari Sartika. Ya mirip Niji ya. Niji. Oke. Yang busuk jangan dimasukkan bang. Nanti apa? Komplit kawan-kawan. Koi ini sold out ya. Ayo, diborong sama ibu ini. Untung pun sempat saya itu ya untuk Mbak Nita 2 kilo udah saya amankan. Untuk Mbak Santi 2 kilo udah saya amankan. Ini udah diborong sama ibu ini semua. Koi ini sold out, tinggal mangga ya. Oke. Anggur juga sold out, udah diborong sama Toki 03 Cluster Pekanbaru. Sama Keseme. Sedikit lagi ya, bentar lagi kita ini. Oke. Packing cantik-cantik, oi ini packing untuk buah kesemek, yang lain jual mangga, kita jual kesemek, yang lain jual murah, kita jual seperti biasa saja. Oke, terima kasih pemirsa Kota Duri tercinta dari Sabang sampai Merauke. Yang kapur sudah siap. Neu. Tinggal yang oksi mau diangkat. Bentar lagi travelnya datang. Oi, cantik sekali. Oi. Cantik sekali, ay. Yang mau ke semek masih banyak stoknya, tinggal kita packing. Oke, terima kasih. Kan udah ada 1 jam lebih ya. Ini karton yang kita gunakan rencana ini, mau pakai karton aja. Jadi ini dah opsinya, cantik. Tim. Sebentar lagi mau dikirim ke Kota Pekanbaru, Riau. Ini yang mau dieksekusi. Oke. Cantik ya. Yang busuknya sudah kita keluarkan. Ini semua lagi masa penirisan. Dalam produksi dia penirisan, pengeringan. Proses penjemuran, pentirisan namanya. Kesemeknya cantik ya. Nih baru datang lagi, bentar lagi. Aduh capek, sakit pinggangku. Ini ya. Bentar lagi. Selesai. Ini bentar lagi mau diapain lagi. Mana ini? Aku butuh kawan nih untuk ini digaji. Ya ampun. Jatuh. Dia kencang kali tadi, main gas saja. Itu kencang kali.
itulah orang kencang. Orang-orang kencang. Nah, cak Pak dites ke semeknya, itu yang baru dibongkar. Gimana Pak rasanya? Manis ya, ah, berarti udah bisa ya. Udah bisa. Udah bisa dibongkar. Ya, 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 Bu. Makasih. Enak kan, Pak? Ini dia. Semek jambu Syamsi. Ya, kesemeknya manis. Silahkan. Oke. Ya, silahkan ya. Borong kesemek. Kesemek, kesemek. Baru dibongkar. Masih cantik. Mulus-mulus kayak lu namanya. Semak ya. Yang tahu khasiat kesemak pasti beli kesemak kita. Yang tahu jam apa? Jeruk juga beli jeruk. Silahkan ya. Ah, apel mana lagi? Mangga. Apa ini? Mangga klonal 21. Nah. Ada jeruk madu. Ukuran C, ukuran D, ada buah naga, stroberi juga ada, Bang Andi juga ada, klonal 21, ya semua. Tuh kesemek kita ini yang 3 karung ini siap panen hari ini baru sampai lagi bahan baku kita, ada sekitar 430 kilo yang masuk, ini yang mau diproses ya, ini kesemek semua ini. Kesemek, kesemek. Ini kesemek, 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 kesemek. Cantik-cantik. Wow. Itu Pekanbaru klaster 03 dan 05 ya. Ada kesemek. Kesemek sortiran juga sold out, ada anggur. Anggur 5 krat sold out. Ini kesemek ya. Banyak. Kita coba cek loh, nih full kita booking satu, full booking. Yang hari ini kebetulan mau kita kirim ke Kota Pekanbaru untuk klaster 3 dan klaster 5 yang terperdana. 100 kilo 100 kilo kita, tapi kita bagi-bagi karena barangnya ini dia yang bagus-bagusnya yang kita pilih ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dus ini, tinggal 4 pack. Ada pisang, ada jeruk kasturi, jeruk lemon ya, tinggal dipilih ya. Oke, ada matoa, ada mbak apa namanya? Hah? Ada tempe. Yang mau beli tempe silakan order sama mbak ini. Ada tahu, ada paujang, ada jeruk manis, ada anggur. Anggurnya besar-besar. Wow, gede-gede banget. Ini tester buat jeruk kasturi. Ini ada matoa, ada matoa, ada apa? Ada matoa apa? Dah. Ini buah kesemek. Nah, ini. Oh, silahkan kesemak. Kesemak. Nah, buah kesemak. Banyak buah kesemak. Kesemak, kesemak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Sabtu ya, ada kesemak. Ada buah naga, ada kasturi, ada anggur merah. Jeruk manis ya, ada matoa juga. Ada anggur merah, ada kesemek, ada apel envy. Apel termahal di dunia, apel terenak dan terenyah ya. Ada pir. Pir madu, mantul. Ada apel Pekanbaru klaster 4. 04. Kesemeknya satu keranjang, lebih kurang 5 sampai 60 kilo. Oke ya, Pekanbaru satu kurang. Semua yang
Jadi ini ada yang tepung, banyak yang tepungnya, ada juga yang oksi, sebahagian oksi. Ya, ini udah siap panen, tinggal makan. Lagi tunggu proses pengeringan. Yang tepungnya ada juga. Minta rekomendasi. Ini lagi proses pengeringan semuanya. Ya, ada setengah ton. Itu ada 150 kilo lagi yang masih fermentasi, yang lain belum sampai. Ya, silahkan di order. Mumpung ramai, mumpung lagi banyak, rasanya manis, sudah dipermentasi. Ya, boleh juga untuk dijual lagi reseller. Menerima reseller partai kecil dan partai besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembur malam ini dibantu oleh Bang Uco. Ini sudah siap kita semua. Sudah siap kita selesaikan. Satu ya. Dua yang bagusnya, Bang. Ya, cantik-cantik ya. Dua biji yang bagusnya. Ini yang tidak bagus. Sebabnya jangan mengabdi tak sama sekali. Ya, cantik-cantik. Yang bagus itu satu dua kan. Ya, itu di sana semua. Ya. Levelnya ada nunggu. Oke, itu dia. Go to Pekanbaru. Cluster 03 kesemeknya malam ini. Oke. Oksi, dari oksi dijadikan tepung pakai tepung kanci ya. Jadi dia cantik kayak gini, cantik dia. Jadi enggak ada lagi busuk-busuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi hari Kamis. Ya, ini meredikan ada kesmak. Ya. Ada jeruk madu, ada apel mana lagi, lemon lokal, kesmak masak pohon. Ya. Ada mangga klonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hari ini bongkar semua ya. Ada sekitar 450 kilo semuanya kita bongkar hari ini. Yang mau order silahkan, buahnya cantik-cantik ya, lagi dikeringkan. Ini ibu besar-besar buahnya, ini juga ibu ini beli tester apa 1 kilo. Tadi udah ada yang beli 2 kilo ya, udah 3 kilo laku ya. Bahan baku kita baru ada 120 kilo masuk barang baku kita, tapi udah merah-merah kali ya. Ini kita coba sortir. Ini bentar lagi kita panen ya. Ini baru datang bahan bakunya 120 kilo. Hah? Kita tiga ini ya, tiga kantong merah-merah ya. Ini ada yang masak pohon, kita nggak berani. Ini bisa makan langsung ya. Kita nggak berani rendam karena dia udah mateng, udah manis. Apel mana lagi? Ada juga. Oke. Tinggal dipilih. Buah kesemak juga banyak. Tinggal ambil sendiri di belakang. Nih, contoh ibu ini ya. Ambil sendiri dia. Buah kesemaknya. Lemon, Pak. Ya, cantik-cantik kesemaknya. Mulus-mulus ya. Cantik ya. Ini yang busuk sudah saya keluarkan nih, yang bagus-bagusnya. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 1 kotak. Ya, ini belum dipanen nih besok nih, kalau misal kurang. Ini dia. Ini yang busuknya sudah kita keluarkan, tidak kita masukkan. Borong ya. Mau borong berapa kilo, Bu? 20 kilo. Makan anggur, kita beralih ke kesemek. 20 kilo. Oh, mantap lah. Kesemeknya cantik-cantik ya. Oksi punya cantik-cantik. Masak-masak. Manis banget. Tes lu, coba tes lu. Udah tadi. Udah, tes lagi. Udah tuh, manis.
Makan anggur ya teman-teman. Nah, ini tes-tesnya. Tes. Mana pisau tadi? Nih. Kanci. Nah, ini resep utamanya. Udah mau selesai. Ini yang bosok-bosoknya. Udah bisa, udah manis. Kita udah coba tester tadi, udah manis rasanya. Nih. Manis banget. Nih, yang masak-masaknya udah manis. Order silahkan. Sampai bala bantuan untuk proses fermentasi. Baru 3. Ya, wah. Merah-merah kali. Kak, kawan tu kak lihat tu lagi naik. Sayang kakak lihatnya kak. Ya tu kak, kayak itulah kami ngambilnya kak. Buahnya mantap kak, hijau. Sold out 16 kilo. Kesemeknya cantik-cantik. Cakep-cakep. Is. Cantik ya. Ini mau kita packing. Ini ke klaster 04 ya klaster 4 ini klaster 8 ya, ini mau dikirim semacam cantik-cantik ya. Oke. Barangnya udah ini ya, udah jalan ke klaster 8 dan 4. Terima kasih. Halo guys, nah ini tuh adalah buah kesemek. Nah bagi kalian-kalian nih yang pengen coba buah kesemek, bisa datang ke pasar pagi yang ada di Mandau. Nah kalian bisa lihat nih buahnya. Nah ini adalah salah satu buah yang terlangka dan susah banget untuk dicari. Nah pastinya di duri itu udah ada dong, yang adanya di pasar pagi, yang jual itu teman Tere. Nah kalian tuh bisa order ke Tere juga dan balik ke teman Tere. Ini namanya buah kesemek ya guys. Dia manis banget. Dia seperti tomat, atau bisa dibilang ada juga sisa seperti sawo. Tapi dia tuh enak banget, sumpah. Masih banyak lagi ya guys, adanya di pasar pagi. Dicoba. Bang, ini berat kesemeknya ya bang. Satu keranjang 52, dua-duanya ini 52 aku hitung. Terus keranjangnya belum saya hitung lagi berapa beratnya. Ini baru mau disortir pagi ini ya, oke? Okay. Yang rusak bang. Ini bagus yang kayak ini, yang hijau-hijau. Rendam kesemek ini. Ini kesemek semua ini. Oke ya, ini udah go ya ke klaster 06 dan 07 ya. Mudah-mudahan selamat. Oke, terima kasih. King yang mau dikirim ke PKU 06 dan 07 klaster terbaru kita ya. Besok itu mau di fermentasi, hari ini belum sempat karena banyak kali kegiatan. Ini yang bagusnya, ini yang rusaknya. Ya rusak murah aja ya. Ini yang rusaknya. Ini yang tinggal sedikit lagi. Proses penirisan yang bagus-bagusnya kita ini untuk dikirim ya. Yang ini yang
agak-agak rusaknya, hancur dia. Jadi dicoba direndam dulu, dibersihkan dulu pakai air putih. Ini cara terbaru kita.